Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel gua tentunya yang membahas seputar live streaming dan cara-cara tutorial tentang aplikasi Nimo TV dan aplikasi-aplikasi yang lain guys tentunya. Oke, di video kali ini gua akan membuat cara live streaming di PC guys. Jadi kita itu tidak bermain di handphone, tapi kita akan bermain di PC langsung, live streaming langsung di aplikasi OBS Nimo Studio atau Nimo PC Streamer guys. Oke, sebelum ke videonya guys, yang baru pertama kali bergabung di channelnya Bang, jangan lupa kalian subscribe channelnya Bang, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, dan tekan lonceng notifikasinya guys agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru di channelnya Bang. Oke guys, kita langsung ke videonya. Guys, di sini jadi kalian harus mempunyai PC atau laptop guys. Oke. Jadi kita langsung saja praktekkan nanti hasil live streaming ya, nanti kita lihat di handphone kita ya. Oke guys, pertama-tama kalian buka Nimo PC Live ya. Nimo PC OBS, Nimo PC Streamer atau OBS Studio sama saja. Di sini gua memakai OBS Nimo PC Streamer versi 2.1.23 guys. Ini yang terupdate lagi, yang terbaru lagi guys. Oke. Nah, di sini Abang akan hapus dulu semuanya ya. Biar kalian tahu ya cara kita live streaming di OBS Nimo TV. Di sini guys, kalian sudah melihat tampilan OBS Nimo PC Streamer, tampilannya seperti ini guys. Oke. Jadi, langkah pertama kalian itu usahakan skinness-nya ini satu aja guys, satu. Contoh seperti ini ya, satu saja. Setelah itu guys, kita langsung saja ke source ya. Ke source kita klik tanda plus dan kita klik display capture-nya guys. Oke. Kalian bisa lihat kursornya Abang di sini, display capture. Nah, di sini kalian terserah mau kalian rubah namanya apa-apa-apa, terserah ya, itu hak kalian. Jadi, Abang defaultkan saja display capture seperti itu ya. Kita klik. Nah, jadi tampilannya nanti dia seperti ini guys ya. Seperti ini. Jadi dia merekam semua layar kita di sini. Oke. Nah, jadi setelah ini kalian nanti tinggal pasang mic guys ya. Mic harus ada, usahakan mic guys, karena kita di sini live-nya pakai apa? Pakai OBS Nimo PC dan kita langsung live-nya langsung di laptop atau PC ya. Kalau kalian mau berbicara guys. Di sini Abang tidak memakai mic, jadi Abang cuma contohin seperti ini. Dan kita akan mulai live streaming ya. Kita akan mulai live streaming. Nanti Abang akan main game. Oke, salah satu game ya. Oke, kita start live streamingnya maksudnya guys. Oke. Kita akan start dulu. Baru nanti kita akan bermain game PC. Nah, di sini sudah terekam guys. Jadi Abang akan membuka salah satu game. Game Tomb Raider, ini game lama sih ya. Kita akan buka Tomb Raider-nya. Game ya. Kita sudah masuk dalam game. Jadi di sini gua akan melihat dulu, melihat di handphone gua ya. Kita akan lihat dulu. Nah, di sini sambil gua sambil gua rekam ya biar kalian bisa. Gua di sini main Tomb Raider guys.
Wait, 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 wait. Wait. Main Tomb Raider dulu guys. Gua lihat di live streaming gua sih lumayan bagus ya. Tidak ada tidak ada terkendala guys. Jatuh. Bentar guys. Tempatnya tuh gelap dan serem gitu ya. Bentar, kita lihat dulu. Ini ngapain ini? Lama nggak main sudah guys. Oh, sana guys. Ush. Sabar, sabar, sabar. Terus. Aduh. Salah, cuy. Oke, jadi mungkin tutornya mungkin sampai situ aja ya. Kalau cara live streaming di mana? Di OBS Nemo PC, guys. Tanpa apa ya, kita menggunakan handphone lah ya Pak, menggunakan PC maksudnya. Oke. Oke guys, kemarin gue sudah sampai sini, sudah jauh. Sabar guys, sabar guys. Ah, mungkin tutorialnya mungkin sampai sini aja guys ya. Karena gua kagak bisa lama-lama juga membuat tutorial ini ya, biar sama-sama teman-teman ini bisa berbagi pengalaman dan berbagi pengalaman lah, yang pokoknya satu sama yang lain lah, biar kita bisa sama-sama tahu. Oke guys, mungkin videonya mungkin sampai di sini saja guys. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua guys. Dan jangan lupa kalian subscribe channelnya Bang, like dan komen tentunya guys. Oke, sampai berjumpa di next video Abang selanjutnya. Next video, bye-bye.